Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan selamat hari raya semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai biar semua tahu Puteri Sarah dedah sebab sebenar kenapa beria minta cerai. Ha, apakah sebabnya tu? Kalau anda semua nak tahu, jom cepat-cepat kita zas video ni. Waduh-waduh, Puteri Sarah main apps TikTok rupanya. Apps TikTok tu bertanya, kenapa lo harus lupakan mantan? Ha, dan jawapannya adalah sebab dia sering berbohong. Ha, sebab tu kena lupakan mantan. Ha, sebab tu kena minta cerai. Ha, begitulah konon-kononnya. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.